lagi bersama aku Vina, si kucing lucu lagi. Mudah-mudahan sih kalian gak bosan ya teman-teman. Oh, aku tahu, karena para Vina Team itu sangatlah setia sekali, jadi kalian gak mungkin bosan sama Kak Vina. Yeay! Oh iya, kemarin aku baca-baca komentar videoku, ternyata ada yang ngasih-ngasih ide baru dan juga tantangan-tantangan baru teman-teman. Aku baca-baca nih, para Vina Team yang namanya adalah Adit Gaming. Kak, kalau kakak nonton video horor dan Kak Vina kaget, kakak harus bilang I love you Bang Teguh. Tapi nonton video hantu jangan animasi Minecraft, please kasih love. Okay, thank you banget idenya Adit Gaming. Yeah. Okay, jadi karena kalau nonton video horror udah ya teman-teman ya, aku akan modifikasi atau cari ide lain lagi. Nah, di sini itu ada video yang menarik banget dari Jackbox Noise. Kuis benar atau salah? Ada pertanyaan-pertanyaan gitu, kita harus jawab ini benar atau salah. Nah, teman-teman, kalau Kak Vina sampai salah menebak, Kak Vina bakal bilang I love you ke Bang Teguh ya. Okay? Waduh, super deg-degan banget nih. Yaudahlah, sambil kita kasih-kasihkan. Jadi deh guys, seperti biasanya sebelum kita akan memulai video kita hari ini, jangan lupa video ini kalian kasih like sebanyak-banyaknya, subscribe yang belum subscribe, dan lagi-lagi jangan lupa ditekan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik pastinya dari channel Vina. Thank you. Yaudah deh guys, kalau gitu kita langsung saja. Let's go. Selamat datang juga Bang. True or false quiz. Jadi quiz benar atau salah. Wah, mantap, 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 mantap. Siap gaming. Terus cara bermain. Satu, penonton akan diberikan suatu pernyataan seputar Sun SMP season 1 sampai 5 sebanyak 25 soal. Yang kedua, penonton akan diberikan pilihan antara benar atau salah. Yang ketiga, penonton akan diberikan waktu 10 sampai 30 detik untuk memutuskan pilihannya. Yang keempat, jangan lupa untuk menghitung dan mencatat jumlah skormu. Siap Bang, mantap Bang, mantap. Oke lah, kita langsung aja lego ya. Trik pertama dari 25 soal. Oke lah, siap. Saat para brother pergi ke Jepang pada tahun 2018, mereka hanya pergi bertiga saja. Benar. Nah, kalau jawaban Kak Vina ini benar, berarti Kak Vina gak bilang I love you ya teman-teman ya. Gak bilang I love you cuy. Benar, benar, benar. Soalnya The Dreamcraft, terus Senmato sama itu aja. Nah kan nih dia teman-teman, sama Nelson aja tuh bikin krim. Saat itu Senmato sedang ada ujian di kuliahnya, jadi tidak bisa ikut. Tuh kan, aku gak ikat dong. Pokoknya bertiga aja lah. Oh iya, Erpan yang ikut, maaf. Malah ingetnya Senmato yang ikut. Stakes 2 dari 25 soal, stakes 2 ya. Beberapa hari sebelum acara pernikahan Mabel, Senmato pergi ke Malioboro bersama Terkutuk. Benar atau salah? Salah! Salah teman-teman, salah cuy. Apakah jawaban Kak Vina benar? Bentar. Oke, kita bakal lihat nih. Yeay, benar banget dong. Senmato hanya ikut ke Heha, Sky, dan acara pernikahannya. Wuhuu! Berarti belum ada yang salah sama sekali ya teman-teman ya Kak Vina ya. Wow. Cakep. Terus apa lagi nih? Mari kita lihat. Let's go. Ya, pertanyaan ketiga. Sun SMP season 5 dimulai pada bulan Juli 2021. Sekarang bulan berapa? Oh iya, benar. Benar. Mari kita lihat. Yeay. Salah guys. No. Sun SMP season 5 dimulai pada bulan September. Oh my god. Aku lupa dong. Oh no. Ya. Ya udahlah ya kalau gitu. Bang Teguh, I love you. Yeay. Aduh, udah bilang I love you yang pertama nih teman-teman. Ya, Bang Teguh pasti senang sekali lah ya melihat hal ini cuy. Yaudah deh kalau gitu kita lanjut lagi. Let's go. The Dreamcraft berulang tahun pada bulan November. Astaga naga, aku nggak tahu ini. Bang Adit ini ulang tahunnya kapan ya? Bener deh. Pilihanku deh. Yeay. Padahal aku nggak tahu teman-teman. Ulang tahunnya bebarengan dengan pernikahan Mevel, yaitu tanggal 7 November. Oh, ingat-ingat guys, tanggal 7 November. Mantap. Stake 5 atau pertanyaan nomor 5 dari 25 soal. Bikin Krim memelihara kucing atau anjing di rumahnya, dunia nyata. Benar atau salah? Salah, Bikin Krim gak punya binatang sama sekali. Tahu Kak Vina gitu ya. Tepat gitu. Yes. Saat ini Bikin Krim tidak memiliki hewan peliharaan apapun di dunia nyata. Betul dong. Asyik. Pertanyaan ke-6. Saat ini rekor project terbesar milik Bikin Krim masih dipegang oleh Krim Team Land Sun SMP season 1. Benar. Karena season 1 dia paling niat sih, tahu Kak Vina sih. Benar dong. Benar. Yay. Nah, kita baca dulu nih teman-teman. Hingga saat ini belum ada project milik Bikin Krim yang lebih besar daripada Krim Team Land. Mantap. Yuh. Bener lagi dong. Siap ke pertanyaan
selanjutnya. Ta-ta-ta-ta-ta. Pertanyaan ketujuh. Terang-terang-terang. Channel lama milik Resonasi Nising tidak selamat dari hacker. Benar atau salah? Benar. Tau Kak Vina benar sih, karena kan bikin channel baru lagi ya. Benar, 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 benar. Training, benar dong. 3, 2, 1. Let's go, yay! Bener kan? Channel yang sekarang dipakai adalah channel baru yang dibuat pada awal tahun 2020 setelah kejadian itu. Nah, bener kan teman-teman? Yoi. Oh iya, jelas itu. Pertanyaan ke-8. Mantep nih. Lensi bentar. Oh, gak boleh baca ya. Lensi menembarian pada saat bermain Roblox jailbreak. Benar atau salah? Benar. Ah, salah guys. Astaga naga, emang aku gak ngikutin ya teman-teman ya. Mohon maaf cuy. Lensi menembak Rian-Rian pada saat bermain Roblox Mad City. Oh. Aduh, salah ya teman-teman ya. Mohon maaf nih. I love you, Bang Teguh. Oke, keren banget. Pertanyaan ke-9. Oke, Teguh dan Presiden hadir dalam acara pernikahan Mevel. Benar. Kalau ini Kak Vina lihat banyak banget vlog-vlognya orang yang ke pernikahan Mevel ya. Karena Kak Vina penasaran sama manusia-manusianya. Yeay, Teguh dan Presiden datang lebih awal sebelum rombongan terkutuk. Bener banget. Cakep. Oh yeah. Pertanyaan ke-10. Mari kita lanjut. Pertanyaan ke-10. Anggota trio Cilok yang termuda adalah Pak Presiden. Benar sekali. Nah, Pak Presiden yang termuda sedangkan Vina yang tertua. Bener banget, mantap. Terus teks 11. Pertanyaan yang ke-11, mantap. Masing-masing anggota trio Cilok memiliki 2 channel. Benar. Wah, ini family lucu banget ya. Ngebikin pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget tentang trio Cilok. Makasih banyak. Jadi makin terkenal ya. Teguh dan Teguh Boy, Presiden Gaming dan Teguh Pres, Vina dan Bubble Cake. Bener banget. Ya ampun, tahu aja sih Fami. Keren parah. Pertanyaan yang ke-12, mari kita lihat. Naki belum pernah mengganti nama channelnya. Benar. Gak tahu lagi ya. Kak Vina baru mengikuti Bang Naki itu di season 2. Kalau benar sih ini epic sih. Ya, mari kita lihat. Ah, salah. Pertama Kinaki Kun, kedua Naki Kun, ketiga Naki. Walah. Ya, Bang Teguh seneng lagi nih dong guys. Yaudah deh, Bang Teguh, I love you. Oh my God. Udah 3 kali I love you nih. Aduh, Bang Teguh mesti membalas cintaku ya teman-teman. Yaudah deh, pertanyaan ke-13. Episode Sun SMP terbanyak milik Stressman berada di season 5. Salah, yang betul season 1. Salah teman-teman. Ayo nih, bener nih Kak Vina nih. Kalau salah lagi Bang Teguh dapat kata-kata I love you lagi dong. Yeay, bener jawabanku ya. Episode Sun SMP terbanyak milik Stressman berada di season 1. Jelas banget. Soalnya kalau segala sesuatu kalau masih awal-awal itu pasti semangat ya teman-teman ya. Tapi kalau lama-lama sudah tidak semangat. Karena tidak ada cewek-cewek cantik mungkin. Canda cewek. Yaudahlah, pertanyaan yang ke-14. Mantap. Neki lebih tua daripada Zetutu. Salah. Karena Zetutu lebih tua daripada Neki. Zetutu lebih tua. Benar. Kan? Neki lahir pada tahun 2001 sedangkan Zetutu lahir pada tahun 2003. Untungnya benar jawaban Kak Vina. Oh yeah. Tapi tenang ya teman-teman, karena cuma beda selisih 2 tahun jadi sangat dekat sekali. Tenang aja. Oke, pertanyaan yang ke-15. Aris join kesan SMP pada saat season 4. Benar. Tau Kak Vina sih season gak ya? Benar aja deh. Lupa aku mah. Ah, salah tuh kan. Season 3. No. Yaudahlah. Bang Teguh, I love you. Oh my God. Udah 4 kali nih Bang Teguh dapat I love you nih. Auto di rumah kagak bisa tidur dia. Seneng banget kan Bang? Wadidaw. Oh iya jelas Bang Teguh seneng nih. Stake 16 atau pertanyaan yang ke-16. Di Sun SMP season 2 tidak ada item untuk terbang GMC. Bener, salah. Karena di Sun SMP season 2 itu ada alat yang bikin terbang. Yang itu loh teman-teman, Enduring kan? Nah, di season 2 ada item terbang GMC yang namanya Enduring. Tuh kan Kak Vina masih inget banget. Mantap. Pertanyaan ke-17. Siap, let's go. Frost Diamond telah di-ban dari Sun SMP. Salah. Masih ada Frost Diamond, coba dia gak ikut.
Bukan gak ikut sih ya. Ya cuma pertama-tama biasanya teman-temannya satu episode doang, setelah itu tidak ada muncul kembali. Nah kan salah, admin sang SMP tidak pernah membanned Frost Diamond tentu saja, karena Frost Diamond adalah member terbaik juga teman-teman. Mantap. Terus pertanyaan ke-18, Ledip kalah melawan Erpan dalam duel waktu itu di desa terkutuk sang SMP season 5. Benar atau salah? Benar. Benar. Tiring. Yeay. Setelah Erpan bilang aku sudah meniduri pacarmu, Ledip langsung terdiam. My lord. Emang lucu parah si Erpan ini teman-teman. Yaudahlah ya, let's go. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang ke-19, Pelengpolitan tidak memiliki penduduk selain Beacon Cream, Nike D dan Corazon. Salah. Salah lah, benar dong. Ternyata Corazon ikut ya di Pelengpolitan. Para tahanan itu bukan warga Pelengpolitan, dan pasukan yang dibawa saat perang adalah pasukan terkutuk. Oh, jadi gitu. Pertanyaan yang ke-20, mari kita lihat nih. Mutia Safira pernah menjadi warga Elbonia di San SMP season 4. Salah, karena di San SMP Mutia nggak pernah ikut warga-wargaan gitu udah dia. Nggak pernah ikut negara-negara, teman-teman. Hah? Benar? Masa sih? Setelah Elbonia hancur, Mutia pindah ke Dusan. Iya. Mutia emang pindah ke Dusan. Tapi kan Dusan, bukan Elbonia. Salah lagi dong. Yaudahlah ya, kalau gitu ya. Yaudah deh, Bang Teguh, I love you lagi. Yeay! Ya ampun, 5 I love you nih, teman-teman. Pertanyaan ke-21. Di San SMP season 5, Cloyd adalah warga desa terkutuk. Benar. Salah. Panda City. Cloyd Panda City. Nah, Cloyd adalah warga desa Panda City di San SMP season 5. Yeay, bener lagi. Nah, pertanyaan yang ke-22. Mari kita lihat. Corazon adalah penggemar Twice dan dia memilih Mina sebagai biasnya. Benar atau salah? Astaga, aku nggak pernah ngikutin Corazon. Ah, benar. Kita anggap saja benar. Benar, teman-teman. Let's go. Yeah, ternyata benar. Corazon adalah penggemar Twice dan Mina adalah biasnya. Ternyata kalau misalnya kalian belum tahu Twice ini apa, tahu Kavina ya. Twice ini adalah salah satu grup band Korea yang cewek-cewek itu, teman-teman. Wow. Kalau nggak salah sih. Yaudahlah kalau gitu, yuk kita lanjut lagi. Yang penting betul. Ayo cek ke pertanyaan ke-23. Let's go. Mevel memiliki puluhan kacung dan kuyung atau D adalah yang paling terakhir. Benar. Mari kita lihat. Let's go. Ah, salah dong. Kacung Mevel yang paling terakhir adalah Emonski, bukan kuyung atau D. Oh, masa sih? Maaf. Aku tidak terlalu mengikuti Mevel banyak banget ya. Ya, Bang Teguh, I love you lagi. Udah dapat 6 I love you. Mohon disampaikan ke Bang Teguh nih guys. Tolong ya guys ya, tolong banget. Oke, lanjut lagi. Let's go. Pertanyaan ke-24. Wow, udah deket banget nih. Modpack buatan MC Mr. Krevis pernah digunakan di San SMP season 2. Salah, Mr. Krevis. Oh, benar. Kalau nggak salah furniture ya. Masih kayaknya sih, benar lah. Nah, waktu itu Mevel pernah melawan Ender Dragon menggunakan senjata buatan Mr. Krevis. Oh, Kavina sih ingatnya yang furniture ya guys ya. Oke deh, lanjut pertanyaan yang ke-25. Domba dilarang kawin di San SMP season 3. Benar, karena pulaunya beracun. Iyalah, kan mati waktu itu. Nah, kalau dombanya kawin nanti tukang jualan bulunya nggak laku. Oh, ternyata jawaban yang benar itu guys. Soalnya Kavina ingatnya kalau di San 3 kan pulaunya itu banyak air beracunnya. Jadi dombanya kan cuma satu. Agak lupa-lupa ingat sih lah. Nah, okelah, permainan selesai. Terima kasih yang sudah bermain. Kalau kita bener dari 15, berarti kita Bang The Dreamcraft nonton anime bareng Adit. Kalau bener dari 20, terbang ke Mars bareng Erpan. Kalau betulnya lebih dari 10, main bareng Zenmato. Kalau benernya lebih dari 5, dipeluk Nelson. Kavina berarti salah 5. Berarti terbang ke Mars bareng Erpan. Asih. Siap bang. Kita akan menuju ke antariksa atau galaksi. Mantap. Oke deh para Vina Team, jadi itulah dia tantangan keren dari kalian lagi. Benar atau salah? Kalau misalnya salah jawabannya, Kavina bakal bilang I love you ke Bang Teguh.
Dan seperti itu keseruannya. Moga-moga kalian selalu terhibur. Oke deh, kalau gitu jangan lupa video ini kalian kasih like sebanyak-banyaknya, subscribe yang belum subscribe, dan lagi-lagi dibagikan ke teman-teman kalian supaya tetap makin terhibur bersama-sama. Oke, bertemu lagi bersama aku Vina di video yang akan datang. See you next time, bye. Terima kasih.